Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Indonesia. Today I've learned a new collaboration between Indonesia and Turkey again. Now Indonesia have ordered two warships from Turkey and now it's started to work, right? The name of the title's translation is something like that. Breaking, two guided missile ships ordered by the Indonesian Navy from Turkey officially started worked on in Turkey. So this is very beautiful news for these both countries again. Our collaboration is sounding very promising. I like that. I'm happy to see that collaboration. We are gonna watch this video from Amanda channel, YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. Halo friend, kembali lagi di Amanda channel. Ini Zez. And TNI, I know TNI. This is Indonesian Army's short name. TNI. I know TNI. Ada breaking news ya. Jadi apa Min? Breaking newsnya Min. Jadi pemotongan baja ya. Kapal serang cepat rudal di galangan kapal Taiz Turki, pesanan TNI AL sudah kelaying alias pemotongan baja pertama ini. Okay. Bukan omon-omon ya, KCR versi 70 meter ya, ini sudah disampaikan seperti yang ada di dalam video ini, foto-fotonya dari pejabat TNI AL, dari Duta Besar Indonesia untuk Turki. First steel cutting ceremony, Indonesian full combat project. Oke, bravo. Dari perwakilan Indonesia nampak menghadiri dalam acara tersebut. Nah, kapal KCR ya dalam bahasa kita KCR, tapi kalau dalam bahasa mereka adalah Fast Attack Craft Missile ya, atau boleh juga tersebut kapal rudal serang cepat gitu. Fast ya. Iya, biasa malah intinya kapal cepat rudal versi 70 meter yang dibekali nanti rudal buatan Turki ya, seperti Atmaka dan lain sebagainya. Tapi dalam berita ini belum disebutkan berapa lama ya kapal ini nanti jadi terus diserahkan kepada TNI Angkatan Laut ya. Mari kita simak saja perkembangan lanjutan. Yang jelas kapalnya sudah dimulai dibuat, jadi nggak omon-omon akan kayak seberang bos, nggak main ya. Pak Prabowo bilang mulai ya, yeah, seperti itulah. Jadi Duta Besar Indonesia untuk Turki memberitahu akan bahwa mengenai upacara pemotongan baja pertama untuk kapal serang cepat berpeluru kendali Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Turki Taiz di galangan kapal Sevin ya. Nah, dalam cuitan di media X, Duta Besar Indonesia dikatakan bahwa proyek ini mencerminkan kerjasama pertahanan yang terus berkembang antara Indonesia dan Turki yang merupakan salah satu tonggak utama kemitraan strategis antara kedua negara ya. Ini nice. Kali pertama ya setahu admin untuk kontrak kapal perang, mungkin ini adalah Indonesia cek ombak ya. Cek ombak gimana Min maksudnya? Ya beli dulu kapal yang kecil ya, yang berpeluru kendali ini semaksimal yang disampaikan Turki enggak gitu. Nanti kalau sesuai yang diminta atau speknya sesuai yang diharapkan TNI AL, pasti di belakang akan ada kontrak-kontrak yang lebih gede, Brad. Percayalah. Ya, nanti dilihat dulu, nanti terlanjur beli yang gede ya kan. Ternyata kita nggak puas gitu loh. Ini kan kontraknya pun hanya satu unit. Karena apa? Tes ombak dulu. Okay. Masuk nggak produk mereka kita beli? Se-Beetle Proven nggak produk mereka kita beli? Gitulah kurang lebih ya, Brad. Dan nampak dari cuitan di media X juga terlihat beberapa pejabat dari TNI menghadiri upacara pemotongan baja pertama kapal tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat TNI Angkatan Laut. Nah, dari data tertulis nantinya kapal akan mempunyai panjang 70 meter dan pada poster tampak ada dua unit kapal di mana bisa diyakini Kemenhan TNI AL memesan sebanyak dua unit ya. Sorry ya, tadi di awal admin ngomongnya satu unit, ternyata dua unit beneran ya. Pesanannya dua unit ya, dua biji ya, kan. Bijinya Pak Domat. Nah, diprediksi nantinya kapal ini akan dipersenjatai meriam kaliber 76 mm MKE,
kemudian CIWS, ada rudal Atmaka dan radar maupun alat elektronik buatan Turkiem ya. Jadi nanti semuanya akan menggunakan made in Turki ini, Bren, digadang-gadang seperti itu. Nah, untuk pengadaan kapal ini sebenarnya sudah digembar-gemborkan mulai tahun 2021 silam, Bren. Jadi ini bukan barang baru gitu ya. Ini udah sebenarnya Turki menyodorkan kapal patroli atau KCR ini sudah dari tahun 2021, tapi di tahun 2021 ini Taiz dari Turki ini menyodorkan panjangnya itu hanya 65 meter, Bren. Tapi kan versi yang sekarang mintanya TNI AL mungkin 70 meter ya. Karena kapal-kapal buatan Taiz ini sudah gimana ya, battle proven ya, mereka sudah mengekspor ke Angkatan Laut Pakistan, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, India ya, Turkmenistan, Georgia, Niger, Mesir dan Ukraina ya, yang sudah membeli kapal jenis ini. Tapi dimensinya paling panjang milik Indonesia, 70 meter. Nah, usut punya usut untuk galangan Taiz sendiri sudah bisa memproduksi apa saja, Min. Jangan-jangan kapal ini galangan-galangan plempem ya, beda. Enggak, ini galangannya gede, Bos. Kita bisa cari di YouTube ya, galangan kapal Taiz Shipyard Turkiem ya. Jadi mereka ini bisa membuat LHD, bisa ya kan. Kemudian kapal FAC, kemudian OPV juga bisa, korvet juga bisa ya, untuk pembuatan kapal frigate juga bisa, kapal pendarat juga bisa, dan kapal pengisian ulang juga. Yeah, it's true. We started to make our own ships. We are improving in this kind of area, my friends. Our military, our navy started to use made in Turkey ships, and we are proud of that. And I'm so happy to see that we are actually helping the our friendly countries also. I like that. Bisa ya, termasuk TCG Anadolu itu juga Anadolu, sebagian yes, ada campur tangannya dari Taiz ini ya. Dan untuk frigate-nya juga lumayan, ini galangan bisa membuat frigate yang panjangnya mencapai 140 meter seperti itu. Nah, untuk spek lain yang dirubah ya, jadi inti jangan terkecoh dengan penamaan sebagai kapal patroli ya. Karena kapal buatan Taiz yang dipesan TNI AL itu memiliki alat pemukul yang serius ya. Datang dalam bentuk meriam 76 mm, turret meriam 36 mm ganda, dua stasiun senjata jarak jauh ya. Stem 12,7 meter, peluncur roket ASW Rocket Sun, 8 rudal anti kapal Atmaka. Tentu saja persenjataan ini dapat diubah ya, tergantung pada kebutuhan pelanggan, dengan kemungkinan Indonesia akan menggunakan Atmaka ya. Jadi peluncurnya ada nanti ada 8 rudal Atmaka di dalam kapal ini, Bren. Seperti itu yang disampaikan. Dan salah satu sistem senjata yang kemungkinan akan dipertahankan adalah peluncur roket ASW Rocket Sun ini ya. Karena Angkatan Laut Indonesia terus mengoperasikan 14 kelas Kapiten Patimura kelas Parchim dalam peram anti kapal selam ASW dari 16 yang dibeli dari Jerman pada tahun 92. Dan untuk kerjasama di masa depan dapat melampaui industri pertahanan antara Indonesia dan Turki ya. Industri teknologi Turki juga memungkinkan negara tersebut ya untuk berpartisipasi dalam beberapa proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di Indonesia ya. Banyak kontrak yang akan dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dan Turki, termasuk drone dan lain sebagainya. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini sudah deal ya, dua pesanan kapal cepat rudal berpeluru kendali dari milik Indonesia sudah kelaing alias pemotongan baja, Bren ya. Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Bye-bye. I'm feeling good about this collaboration, my friends, and it makes me happy to see more collaborations between Turkey and Indonesia. I remember that I've reacted Indonesia and Turkey were collaborating about drones. Turkey was making drones for Indonesia, and now we have
navies, battleships. This is very impressive. Thank you for your suggestions, my friends. I really am glad to see that. Thank you, Amanda channel, YouTube channel, for this beautiful video. Let's give a like. And thank you, my friends, for watching out with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.